Pentas seni ketangkasan domba se-Kabupaten Majalengka digelar di Desa Majasari, Kecamatan Linggung, menyedot perhatian ribuan penonton. Yang tadinya hanya akan diikuti peserta dari dalam Kabupaten Majalengka, namun pentas seni ketangkasan domba ini juga dihadiri dari luar kabupaten seperti Subang dan kota lainnya. Panitia sempat membagikan ratusan masker kepada pengunjung, tidak terelakkan lagi saat domba-domba Garut ini mulai terjun ke pakalangan. Penerapan protokol kesehatan dengan menjaga jarak diindahkan oleh pengunjung yang ingin menyaksikan dari dekat jalannya pentas seni tersebut. Untuk menghindari klaster baru di wilayah Kecamatan Linggung, Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Linggung dan aparat kepolisian dari Polsek Majalengka memberhentikan kegiatan pentas seni ketangkasan domba pada pukul 11 yang dimulai sejak pukul 8 pagi. Panitia hanya bisa menampilkan 46 peserta domba dan untuk peserta yang tidak dapat tampil, panitia mengembalikan uang pendaftarannya. Mengkat, ini udah di luar situasional. Pada saat kita okay, di awal, ternyata jam per jam makin membludak, makin penuh. Ini sudah akan menimbulkan suatu gejolak penyebaran virus, ya, karena di sini distancingnya sudah tidak ada, maskernya ada, tapi distancingnya tidak ada. Ini yang bahaya. Sampai ada gendong-gendongan seperti ini, kami langkah sebagai gugus tugas Kecamatan Linggung, kami langkah memberhentikan, didukung oleh Polres Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.